Oke ya teman-teman, di video kali ini ya saya akan berbagi tutorial cara melepas pen Templar ya. Ini untuk motor Yamaha Mio atau Jupiter Set atau Vega ya. Biasanya untuk motor Yamaha Mio atau Jupiter atau Vega itu susah ya pennya ini diambil. Beda dengan Honda. Kalau Honda pakai baut tarik, tak pakai jari aja bisa. Akan tapi untuk sepeda motor Yamaha Mio, Jupiter atau Vega itu harus memakai tracker ya. Jika teman-teman nggak memiliki tracker ya, bisa menggunakan alat seadanya ya, seperti ini. Ini cuma baut ukuran 12, panjang sekitar 7-8 cm ya. Baut ini nanti kita fungsikan sebagai trackernya untuk mencabut pen Templar ini. Selanjutnya yang kita butuhkan satu lagi, saya menggunakan gear bekas seperti ini. Bisa juga buat teman-teman yang nggak ada gear, bisa pakai besi. Yang penting tengahnya nanti ada lubangnya ya. Kalau gear kan enak, udah ada lubangnya, nanti tinggal kita taruh di atasnya gini aja. Oke, langsung aja kita buka ya. Pertama kita buka dulu ya baut L ini tahanan pen atau bearing nokennya ya. Ini pakai L5. Kita lepas dulu. Udah platnya seperti ini. Selanjutnya kita buka dulu tutup klepnya ya. Lalu kita siapin bautnya. Di sini pakai tambahan ring. Kita pasang di sini ya. Ini baut ukuran 12. Kita kasih mur dulu. Di sini saya tambahin ring ya. Selanjutnya kita pasang aja di pen yang akan kita cabut. Kita lurusin dulu lubangnya. Nah. Oke, udah lurus ini. Tinggal kita pasang aja bautnya. Selanjutnya kita kencengin ya pakai kunci 12. Oke, setelah kenceng kita putar murnya yang 12 ini. Ini tinggal kita putar aja ya. Ini harus lurus ya, nanti kalau lurus itu mudah nyabutnya. Tinggal kita putar kanan. Ini yang kita putar murnya ya, ini fungsinya buat nyabut pennya tadi. Nah, perhatikan itu pennya itu udah ketarik keluar ya ini. Nah, sedikit lagi keluar. Ini udah mentok ya pennya, tinggal kita ketok aja. Nih, perhatikan langsung terlepas ya. Kita kendorin dulu. Sudah terlepas pennya, tinggal kita lepas ya Templarnya atau plato klepnya. Nah, seperti ini. Untuk yang satunya sama ya, caranya seperti ini tadi. Oke, sampai di sini dulu video saya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.